Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Papa Adrik. Kali ini kita mau kirim duit ke Indonesia. Oke, ikutin terus. Saya bersama Mas Fedrian Nur Wahid. Udah lama nih gak join. Masuk saya, kerja. Gak kerja, gak makan. Oh iya, dia kerja soalnya. Jadi kemarin makanya gak ikut jalan-jalan di Langa. Oke, ikutin terus ya. Oke guys, kita sudah di taksi naik Karim. Kita menuju Money Mart di tempat kirim duit sama kakak. Kakak, what's your name kakak? What's your name? Nim? Dilgir. Yeah. Oke. Okay. Nice to meet you, kakak. Say hello, Indonesia. Apa lu cara, sir? Indonesia. Oke, okay, guys. Ini kita menggunakan taksi online di Erbil, yaitu Karim, ya. Dan perjalanan ke Money Mart, Angkawa dari Port Tower Apartemen, kurang lebih 10 menit, guys. Oh ya, di Erbil ini kita bisa kirim uang ke Indonesia itu bisa menggunakan Western Union, UberRemit, dan Uremit. Kali ini saya menggunakan Uremit dan ini sangat saya rekomendasikan dikarenakan rate-nya bagus dan masuk rekening ya kurang lebih 1 hari kerja, guys. Kita udah sampai. Guys, kita sampai guys, nanti guys. Thank you kakak, assalamualaikum. See you kakak. So, ciao, bye bye. Nah guys, di sini guys, mari kita kirim duit ya, oke? Okay. Ya guys, di sini bisa kirim duit ya ke Indonesia ya. Nah ini. Ini guys, bendera-bendera yang bisa dikirim di sini guys. Oke guys, kita isi data-data dulu. Penerima, pengirim, nomor rekening, dan swipe kode bank. Jangan sampai salah ya guys. Dan jumlah uang yang akan dikirim. Oke guys, untuk dokumen pengiriman, sebagai pengirim kita harus memiliki ikama atau resident card. Nah kalau belum ada ikama itu bisa pakai paspor. Guys, lagi dihitung duitnya guys. Guys, lagi dihitung, kita kirim ke rekening BCA. Yes, please. For the charge?
20. Oke guys, untuk biaya pengiriman duit di bawah $1,000 itu biayanya 10 sampai 12 dolar. Di atas 1000 sampai 1500 dolar biayanya $15, dan di atas 1500 dolar itu biayanya $20, guys. Paspornya lagi dipukul, guys. Yes. Hi man. Hello. Oke guys, transaksi saya sudah selesai. Prosesnya nggak nyampe 10 menit. Nanti sampainya kurang lebih 1 hari, guys. Jangan lupa dicoba ya. Thank you. Say hello, kakak. See ya. Guys, kita sudah kirim duit, guys. Berapa? Udah kirim duit Mas Pedrian? Udah. Berapa kirim duit, banyak? Alhamdulillah cukup ya buat orang rumah ya. Cukup buat tabungan juga ya. Bukan buat tabungan buat saya sih sebenarnya. Cuma nitip uang aja sebenarnya. Oke, kakak. Thank you. Assalamualaikum. Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Kita kirim duit di Erbil ke Indonesia. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi. Dadah, bye-bye. Dadah.